Menyangkut PAUD dengan kegiatan selama 3 hari. Yang pertama, tanpa terasa kami berdua baru sadar dengan segala kesibukan kami dibawa oleh 2 orang ini ngumpul 3 hari tanpa merasakan dunia luar. Betul. Yang kami rasakan bagaimana mengikuti sebagai hamba Tuhan yang mengalami proses. Anyway, proses yang luar biasa dari Tuhan menggunakan orang muda 2 ini, karena kan udah tua loh. Pernikahan kami 31 tahun tahun ini. Ya. Sekian lama 31 tahun pernikahan, istri saya dekat-sedekat seperti ini, namun dia masih ada satu hal yang dia tidak percaya. Betul, saya kalau bawa mobil harusnya harus pakai kacamata kuda. You know, berani kita tosok-tosok begini, ini apa? Jadi saya pakai kacamata kuda loh. Hari ini di sesi pengampunan, haleluya. Kenapa? Istri saya mengampuni saya dan tidak lagi lakukan seperti yang tidak percaya-percaya. Dan dia bisik ke saya, Bapak, saya mengampunimu dan saya tidak akan lagi melakukan hal seperti itu. Itulah karakter yang berbeda. Kalau Pak Bapak badak, saya landak. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diungkapkan. Tapi puji Tuhan, lewat sesi yang berapa itu, saya bisa mengungkapkan apa yang selama ini mengganjal dan yang saya simpan, yang membuat ini Bapak ini mesti pakai kacamata kuda setiap hari. Jadi puji Tuhan itu bisa terselesaikan dan kami merasa diberkati.